Nah, sadar akan pentingnya kesehatan gigi Chika Jessica selalu berusaha untuk merawat giginya. Seperti apa perawatan gigi yang dilakukan oleh Chika Jessica? Check this out. Memiliki senyum yang indah dengan gigi putih pastinya menjadi keinginan setiap orang. Namun bagaimana jika Anda memiliki warna gigi yang tidak terlalu putih? Jangan khawatir, karena saat ini sudah ada teknologi pemutih gigi yang dinamakan whitening atau dental bleaching. Tren untuk memutihkan gigi ini sedang digemari masyarakat Indonesia, termasuk para selebriti tanah air, yang salah satunya Chika Jessica. Untuk memberikan rasa kepercayaan pada dirinya, Mojang Bandung ini melakukan whitening pada giginya. Berikut liputan tim Entertainment News. Hai, good people! Makan buah nangka, keselak gigi semangka. Ketemu lagi sama Chika Jessica yang mirip Agnes Monica. Asik, tetep ya. Nah, nih good people, di sini kan ada tuh gigi-gigi gini. Dan kebetulan sekarang aku lagi di dokter gigi. Dan sekarang aku tuh ya, gimana ya? Aku tuh orangnya kan gak pedean selama ini. Jadi ternyata kenapa aku gak pede? Karena gigi aku tuh kurang putih. Di sini aku akan menimbulkan rasa kepercayaan dirian aku dengan diginin. Ini namanya katanya di whitening. Kalau di whitening kayaknya biasa, di rainbow kayaknya lebih seru ya. Ntar kita tanya dokternya. Cuma kita penasaran ya. Good people, ini namanya Dr. Henny. Pertama pasti saya akan cek dulu ya keadaan mulutnya. Untuk tindakan awalnya saya bersihkan. Setelah itu baru kita mulai proses whiteningnya. Proses whiteningnya itu biasanya kita menggunakan sinar ya, itu sebenarnya sinar LED. Prosesnya itu nanti sekitar 4 kali 10 menit. Ya, nanti setelah itu bisa langsung kelihatan hasilnya. Langsung mau putih kan, bukan kuning kan? Iya. Jadi maksudnya putih ya, bukan kuning. Nah, setelah di whitening nanti kira-kira bertahannya tuh berapa lama, Dok? Kalau proses dari whitening itu bukannya yang permanen ya. Itu beda sama yang sekarang sinir atau. Iya. Nah, itu bertahannya itu sekitar 3 tahun. Tapi itu tergantung juga makannya apa, minumnya apa. Kalau tiap hari makannya yang kayak yang soto apa-apa, iya, itu pasti akan lebih cepat mulai turun pelan-pelan. Tapi kalau misalnya nggak terlalu banyak kayak kopi atau apa, ya akan lama. Oke, good people, biar cepat lihat gigi aku cepat putih, lihat proses whitening aku sama dokter Henny ya. Oke. Aku dong. Gak ada apa-apa. Tingkat. Nanyanya udah dari tadi ya. Tadi kan pas lagi aku sapa good people di awal aku gak sepede ini. Nah sekarang aku bisa pede banget karena gigi aku udah di whitening sama dokter. Sekarang gigi aku gimana, Dok? Setelah di whitening berarti aku harus
maintenance-nya gimana, Mbak? Maintenance-nya yang simple itu biasalah sikat gigi ya, pasti. Terus banyakin minum air putih. Ya, jadi kalau misalnya habis minum kopi atau teh itu bilas dengan air putih. Jangan lupa 6 bulan sekali ya untuk pembersihan karang gigi. Ya, nanti kalau misalnya warnanya mulai menurun, bisa nanti 3 bulan datang lagi untuk yang maintenance, tapi kadarnya lebih rendah. Nah, good people, makasih ya udah nemenin aku di whitening. Tadi sebelum whitening juga aku udah dibersihin karang giginya. Dan ini sekarang gara-gara dokter Henny nih, aku jadi belajar kalau misalkan ada karang gigi tuh harus dibersihin, ternyata harus rajin. Makasih dokter, dadah good people. Sarangi, si Marco main komputer. Assalamualaikum, see you later. Saya heran loh, jadi salah satu efek dari bleaching atau pemutihan gigi itu kan sebenarnya kan giginya jadi ngilu. Itu rentang waktunya dari 24 sampai 48 jam kan. Jadi bisa dikatakan giginya jadi dingin, sensitif gitu. Jadi mungkin agak susah ngomong, tapi Cika Jessica stabil ya. Cika oke loh. Dia memang, wah hebat sekali. Tapi yang penting benar banget ya. Jadi perawatan gigi itu bukan hanya sekedar memutihkan. Tapi memang harus dicek terus gitu secara rutin. Per 6 bulan sekali gitu kan. Bagaimana karang-karang gigi. Karena kalau dibiarkan nanti bisa berbahaya. Nah kamu cek gak 6 bulan sekali? Saya 6 bulan kali 2. Enggak, 6 bulan sekali harus dong. Harus dicek dong, harus rajin ya kan. Ini kan aset nih. Iya, kalau ini gak dijaga, gak dirawat, nanti kita makannya jadi gak enak. Besok kita putihin gigi sama-sama ya, abisin ya. Oke.